Halo Sobat BP. Nama Leo Roli Cornando Daniel Martin membawa warna baru di sektor ganda putra Indonesia. Selain karena prestasinya, pasangan berjuluk The Babies ini juga tak jarang tertangkap kamera bertingkah unik dan lucu di dalam maupun di luar lapangan. Udah siap tahan tawa guys? Kalau udah, yuk kita intip keseruannya sama-sama. Siapa sangka, seorang bocah seperti Leo berani joget-joget selebrasi di hadapan ganda senior Denmark, Kim Astrup Anders Rasmussen. Parahnya lagi guys, tingkah nekat Leo ini dilakukan di depan fans tuan rumah di round 32 Denmark Open 2022. Setelah ditelusuri, ternyata ini merupakan aksi balas dendam Leo yang juga diperlakukan sama saat The Babies kalah di round 16 Indonesia Open 2022 beberapa bulan sebelumnya. Gimana menurut kalian guys, selebrasi joget-joget Leo ini? Aksi nyomot coklat Daniel Martin di quarter final Thailand Open 2021 juga menghadirkan tawa bagi BL Tanah Air. Sebenarnya semua normal-normal saja hingga Coach Harry memberikan celetukan kocak yang menggoda anak asuhnya ini. Meski tak ditanggapi Daniel, tawa Coach Harry yang tertutup masker udah cukup kan guys untuk menghibur kalian? Kalau tadi Daniel, sekarang giliran Leo yang menjadi sorotan. Kehadirannya di kursi pelatih saat Ahsan Hendra tampil di India Open sukses bikin heboh netizen. Bahkan tak sedikit yang menggoda pemain 21 tahun ini dengan sebutan Coach Buah Naga. Lihat aja aksinya saat mendampingi seniornya ini. Gimana Sobat BP? Udah cocok jadi Coach Buah Naga nggak nih? Next, ada aksi nakal Daniel yang hadir karena terus-terusan disoraki penonton tuan rumah di semifinal SEA Games 2022 Vietnam. Tak mau tertekan mental, Daniel akhirnya memutuskan bermain tengil untuk melawan balik. Lihat aja aksinya saat bikin tuan rumah tersungkur di lapangan. Tak hanya itu saja, setelah menorehkan epic comeback di penghujung game pertama, Daniel membalas sorakan penonton dengan kedua tangan terangkat. Saat mengunci kemenangan pun, Daniel kembali mengangkat kedua tangannya. Seakan berpesan, ayo tambah lagi teriakannya guys. Pasca menuntaskan laga final SEA Games 2022 dengan kemenangan, riuh penonton bergemuruh ketika Daniel memberi isyarat ingin melempar raketnya. Sayangnya, aksi Daniel ini malah berujung tawa. Penonton yang dari tadi berharap malah kena PHP karena raket yang dilempar Daniel tak sampai di tribun penonton. Dan coba tebak, raketnya dicomot siapa? Ya, official pertandingan.
Siapa sangka, saat diwawancarai media terkait kesuksesannya menjuarai Indonesia Masters 2023, mereka malah ngebucin dengan bergantian memperkenalkan pacarnya. Tak tanggung-tanggung, karena aksinya ini, penonton yang hadir di Istora semakin menggila. Can you wave? Alam baikkan tangannya dong, yes. Dan juga buat Indah ada di atas juga. Oh, siapa thank you. Who is she? Who is she? Oh, okay. Ya, saya juga terima kasih buat keluarga yang udah datang. Terus untuk keluarga dari apa? Cewek saya juga ya udah jauh-jauh dari. Where's your girlfriend? Where's your girlfriend? Which one? Di mana ya? Aduh. Okay. Kalau udah bestie mah, gak perlu izin-izin lagi ya guys. Sepertinya prinsip inilah yang dipercaya Daniel saat bertemu seniornya di final SEA Games 2022. Gak ada angin, gak ada hujan, ia tiba-tiba nyebrang lapangan dan merongoh grip powder di tas pramudia Yeremia. Alhasil, wasit yang merhatiin aksi Daniel hanya dibuat bingung tanpa kata. Di sesi penerimaan medali Thomas Cup 2021, pemain lain sibuk masangin medalinya sendiri. Tapi coba lihat, apa yang dilakukan Leo Daniel? Dengan mantap, mereka memutuskan untuk saling memasangkan medali. Meski terlihat biasa aja, hal ini cukup unik jika dibandingkan dengan pemain lain. Kalau tadi di sesi penerimaan medali, sekarang kita ke sesi foto-foto. Karena ada bule-bule yang emang berpostur tinggi di depan mereka, Leo dan Kosinyo tampak berjinjit demi terlihat di foto. Lucu banget ya, gengs, ekspresi mereka. Mari kita tutup parade kocak Leo Daniel kali ini dengan video TikTok gagal yang direkam Daniel. Gak usah Andin jelasin deh, lihat aja apa yang terjadi pada video ini. Lupa aku lagi.